Dan pemirsa, kepolisian daerah Lampung telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus prostitusi yang menyeret artis dangdut Hesti Ariatura. Kepolisian terus melakukan pengembangan serta melakukan pengejaran terhadap sejumlah nama yang masuk dalam daftar pencarian orang guna membongkar jaringan prostitusi yang selama ini marak terjadi di wilayah hukum Polda Lampung. Pemeriksaan terus dilakukan secara maraton kepada 5 tersangka. Dalam kasus ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 12 saksi dan 8 orang yang menjadi korban kasus perdagangan manusia, termasuk salah satunya artis dangdut Hesti Ariatura. Polda Lampung juga masih memburu CK, muncikari yang beroperasi dalam jaringan prostitusi berskala kakap dan sering mendatangkan jasa dari kalangan artis dan model. Dari para tersangka, polisi menyita barang bukti berupa uang sebanyak 25 juta rupiah dan 18 unit telepon seluler termasuk milik artis Hesti. Hanya memang pekerjaan ini kan ada yang nggak bisa dipublikasikan, ada yang bisa dipublikasikan. Kemudian tentunya anggota lagi di lapang lagi bekerja, sehingga kalau kita publikasikan ini mungkin juga bisa agak mengganggu pekerjaannya, sehingga kita ya apa yang bisa kita informasikan.